Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini sebagai pemateri, di mana pemateri yang Bapak ambil yaitu tentang kepemimpinan. Sebelum membahas tentang kepemimpinan, Bapak mengucapkan selamat kepada perwakilan calon anggota OSIS periode tahun 2020-2021. Dan Bapak ucapkan juga terima kasih kepada panitia pemilihan atau panitia penyelenggara LDKS tahun 2020-2021. Materi yang Bapak ambil atau materi yang Bapak tugaskan diantaranya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam LDKS. Sebelum ke materi kepemimpinan, tujuan daripada atau urgensi dari pelatihan kepemimpinan bagi anak-anakku calon daripada ketua OSIS atau pengurus OSIS tahun 2020-2021, di mana pelatihan kepemimpinan ini merupakan suatu usaha atau proses untuk memperbaiki diri Anda sendiri untuk membentuk kepribadian agar dapat menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini nanti ada apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, nanti akan Bapak bahas. Di dalam pengertian sebelum kepemimpinan ada istilah latihan atau pelatihan atau training nama lainnya, di mana pelatihan atau training adalah sebuah proses di mana orang mendapat kapabilitas atau kemampuan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Di mana prinsip-prinsip dari pelatihan ada tiga, diantaranya adalah prinsip relevansi. Di mana prinsip relevansi itu diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian dengan tuntutan kehidupan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip efektivitas atau efisien. Di mana efektivitas merupakan pencapaian jumlah atau target yang telah direncanakan. Prinsip pelatihan yang berikutnya yaitu yang ketiga, prinsip kesinambungan. Di mana prinsip ini berhubungan dengan berbagai tingkat dan jenis program pelatihan. Ada beberapa fungsi kepemimpinan, di antaranya yang pertama menentukan tujuan. Lalu yang kedua menjelaskan, yang ketiga melaksanakan, yang keempat memilih cara yang tepat, yang kelima memberikan dan mengkoordinasikan tugas, yang keenam memotivasi, ketujuh menciptakan kesetiaan, yang kedelapan mewakili kelompok, dan yang kesembilan merangsang para anggota untuk bekerja. Itu fungsi-fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Adapun di dalam kepemimpinan ada unsur-unsur yang terdapat di dalam situasi kepemimpinan. Unsurnya di situ diantaranya orang yang dapat mempengaruhi orang lain di satu pihak. Yang kedua, orang yang dapat pengaruh di lain pihak. Ketiga, adanya maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Yang keempat, adanya serangkaian atau tindakan tertentu untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan. Itu unsur-unsur di dalam suatu kepemimpinan. Selain tadi ada unsur-unsur, ada juga tiga hal yang berhubungan dengan kepemimpinan.
Di antaranya adanya pemimpin dan karakteristiknya seorang pemimpin. Yang kedua, adanya pengikut atau ada anggotanya. Yang ketiga, adanya situasi kelompok, tempat pemimpin dan pengikutnya untuk berinteraksi. Sedangkan ditinjau dari segi karakteristiknya, pemimpin kepemimpinan dibagi menjadi tiga. Itu menurut Stephen J. Knevesik. Di antaranya, kepemimpinan simbolik, di mana kepemimpinan simbolik memiliki ciri karakteristik individu pemimpin itu sendiri. Misalnya, pemimpin karena mempunyai karakter kepemimpinan dalam dirinya, yang dimaksud dengan kepemimpinan simbolik. Yang kedua, kepemimpinan formal, di mana kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan karena posisi, gelar pendidikannya, jabatannya, puncaknya, kuasa. Artinya, kepemimpinan formal itu adalah kepemimpinan karena posisinya atau jabatannya dalam suatu kelompok. Yang ketiga, kepemimpinan fungsional, di mana kepemimpinan fungsional disebabkan oleh peranan, fungsi, dan kemanfaatannya bagi kelompok. Dalam hal ini, seseorang dikatakan pemimpin karena fungsinya dalam sebuah kelompok yang memberikan kemanfaatan pada suatu kelompok. Dalam kepemimpinan ini, biasanya pemilihannya secara langsung karena pertimbangan fungsinya sebagai pemimpin dalam suatu kelompok. Selain yang tadi ada unsur, ada jenisnya, kita lihat ada tipe-tipe kepemimpinan. Di sini kita pasti tahu ada tipe-tipe kepemimpinan. Mungkin Anda pernah melihat seorang pemimpin dengan karakternya A, B, dan seterusnya. Nah, kita golongkan tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Tipe yang ke satu itu adalah tipe autoritarian, di mana tipe ini pemimpin lebih bersifat ingin berkuasa, sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada anggota kelompoknya untuk turut ambil bagian dalam memutuskan suatu persoalan. Yang kedua, tipe laissez-faire, di mana tipe laissez-faire adalah tipe kepemimpinan. Seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya, di mana tipe ini pemimpin serba boleh yang membiarkan saja pengikutnya mengikuti kemampuan masing-masing. Apa saja yang diinginkan oleh anggota, maka diizinkan oleh pemimpin itu. Nah, itu adalah tipe laissez-faire. Lalu yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis, di mana tipe kepemimpinan demokratis itu adalah seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Nah, selain tipe, unsur, dan yang lainnya, kita lihat juga orientasi kepemimpinan. Kenapa seseorang ingin jadi pemimpin? Nah, berarti kita lihat
orientasinya dia mau apa di kepemimpinan itu sendiri. Di mana orientasi kepemimpinan juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yakni kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada tingkah laku pemimpin yang mengarah pada keorganisasian. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berorientasikan pada manusia atau hubungan, yakni kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada tingkah laku pemimpin yang mengarah pada kesejawatan. Ini dapat diartikan kepemimpinan ini hubungan sosial emosionalnya antara pemimpin dan anggotanya. Nah, itulah ciri-ciri kepemimpinan, tipe-tipenya, dan tentunya orientasi dari kepemimpinan itu sendiri. Mungkin itu bahasan tipe dan yang lain kepemimpinan. Sebelum mengakhiri dari materi yang Bapak sampaikan, Bapak memberikan amanah kepada anak-anak calon-calon pemimpin, di mana yang pertama yang Anda harus miliki calon seorang pemimpin itu harus memiliki huruf N. Kenapa? Karena kalau tidak ada N, maka bukan seorang pemimpin. Di mana pemimpin itu di ujung apa hurufnya ada N. Kalau N-nya hilang, itu pemimpinnya jadi pemimpi. Tapi kalau pemimpinnya lengkap dengan N, N itu apa? N itu adalah nyali atau keberanian. Jadi seorang pemimpin, kalau Anda ingin jadi seorang pemimpin, harus punya keberanian, harus punya nyali untuk memecahkan sebuah problema yang mungkin nanti Anda ketemukan, dan harus menjadi seorang pemimpin yang berani, yang bisa membawa anak buahnya kepada orientasi yang tentunya orientasi yang disepakati. Terima kasih kepada anak-anak calon anggota LDKS yang nanti akan membawa nama sekolah SMA Jatiluhur. Bapak berharap bahwa tahun ini, tahun walaupun di dalam LDKS ini menggunakan online atau daring, tapi dari hasilnya Bapak harapkan akan lebih optimal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.